Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu para jamaah sekalian, sore hari ini kita kembali mengkaji Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazna Dr. Irwandi Tirmidzi. Kita bahas kali ini jual beli narkoba, rokok, dan nantinya alat musik. Monggo bisa dibaca. Bismillah. Jual beli narkoba. Allah Maha Bijaksana. Setiap ketentuan syariatnya bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yang disebut dengan daruriyat al-khams, yaitu menjaga din, agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan diri dari hal-hal yang merusak. Maka seluruh hal-hal yang merusak salah satu dari lima hal di atas diharamkan dalam Islam. Menghalangi orang beribadah diharamkan, membunuh jiwa tanpa dosa diharamkan, minum arak diharamkan, mencuri diharamkan, dan berzina diharamkan. Lihat, ada daruriyatil khams. Lima perkara daruri. Lima perkara darurat. Satu, menjaga din. Dua, menjaga jiwa. Tiga, menjaga akal. Empat, menjaga harta. Lima, menjaga kehormatan diri. Ingat ya, lima ya. Din, jiwa, akal, harta, kehormatan diri. Menjaga din, maka orang itu diharamkan melakukan pembatal keislaman. Dia dilarang berbuat syirik, karena kita disuruh jaga agama kita, tidak membuat Islam kita itu batal. Yang kedua, menjaga jiwa. Berarti dilarang bunuh orang. Tiga, menjaga akal. Berarti kalau ada yang merusak akal seperti miras misalnya, maka dilarang. Menjaga harta. Rampas harta orang gak boleh. Kemudian menjaga kehormatan. Ghibah. Rasani orang gak boleh. Lima ini dijaga. Jika dilanggar, maka terjatuh dalam perbuatan yang haram. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya lagi. Oleh karena itu, semenjak umat Islam mengenal ganja pada akhir abad ke-6 Hijriah yang dibawa oleh pasukan Tartar di bawah kepemimpinan jenis Han, para ulama Islam telah mengharamkannya. Lihat, ternyata ganja itu masuk di tengah masyarakat Islam pada tahun 6 Hijriah. Lewat pasukan Tartar dengan pimpinan Genghis Khan. Baru masuk ketika itu. Dan sejak itu sudah diharamkan. Terus karena penggunaan ganja tidak akan mendirikan sholat saat dia berada dalam pengaruh obat. Dia begitu berani membunuh siapapun termasuk orang tuanya sendiri jika tidak diberi uang untuk membeli ganja. Dia juga akan mengalami kerusakan sistem pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit, dan gigi yang berarti dia membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Saat dia kehilangan akal karena pengaruh obat, semua hartanya siap dijual untuk mendapatkan obat-obatan. Bahkan bila penjadu obat terlarang itu seorang wanita, tidak jarang dia menjual kehormatan dirinya sebagai imbalan obat yang dibutuhkan. Nah, lihat, ini efek dari tersebarnya ganja tadi. Akhirnya orang tidak dirikan sholat, bisa membunuh orang pula. Dia bisa durhaka atau bunuh orang tuanya sendiri. Kemudian di sini ada mengalami kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit, dan yang lainnya. Kemudian saat ia kehilangan akal karena pengaruh obat,
dia ingin keluarkan hartanya untuk beli obat-obat tadi. Akhirnya ada wanita yang bisa menjual dirinya demi dapatkan ganja tadi. Nah, ini efek buruk dari narkoba. Terus, adapun dari keharaman orang obat-obat terlarang diantaranya, yang pertama firman Allah Ta'ala surat An-Nisa 29, wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Termasuk bunuh diri, dia binasakan dirinya sendiri dengan konsumsi yang haram seperti narkoba tadi. Bisa membuat nyawanya terenggut, bisa membuat dia itu mati. Maka dari ayat ini dilarang membunuh diri sendiri. Terus ayat di atas menjelaskan larangan Allah untuk bunuh diri. Sedangkan mengkonsumsi obat-obat terlarang jelas merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan. Berarti pelakunya melanggar larangan Allah, dan hukum melanggar larangan Allah adalah haram. Nah, lihat, mengkonsumsi obat-obat terlarang ini termasuk membunuh diri sendiri. Karena dalam ayat dikatakan bunuh diri sendiri tidak boleh, maka mengkonsumsi obat-obat terlarang juga berarti tidak boleh. Terus alasan yang kedua, dalilnya haramnya obat-obat terlarang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli musyrikin muskirin wa muftirin. Rasulullah melarang segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal. Rasul larang dua hal. Muskir, yang kemarin kita sudah sebut ketika bahas khamar, segala sesuatu yang memabukkan dan yang menghilangkan akal. Lalu yang ketiga, ijma' para ulama yang dinukil oleh Al-Qarafi wafat tahun 684 Hijriah, ia berkata, para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama hashish, ganja, yang dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Lihat, dilarang mengkonsumsi hashish, yaitu ganja. Ini dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Para ulama sepakat melarang tanaman tersebut untuk dikonsumsi. Terus, akan tapi dibolehkan menggunakan obat bius untuk keperluan medis seperti bius lokal atau total pada saat melakukan operasi berat dan ringan, karena ini termasuk dalam kondisi darurat. Nah, kondisi darurat boleh fungsinya sebagai obat bius, namun bukan fungsinya untuk ya seperti obat-obatan terlarang tadi, cuma jadi bius, dan ini kondisi darurat berarti boleh. Jadi dikecualikan kalau kondisi darurat sebagai bius, maka ganja semacam tadi dibolehkan. Imam Nawawi berkata, bila dibutuhkan mengonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk akibat suatu penyakit, terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang terkuat hukumnya dibolehkan. Terus Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh seperti opium, kecuali sedikit dalam rangka untuk keperluan pengobatan, dan diyakini tidak akan membahayakan jiwa. Nah, setelah mengetahui haram hukumnya mengkonsumsi obat-obat terlarang kecuali untuk keperluan medis, maka hukum menanam, mengolah, dan memperjualbelikannya juga haram. Baik. Terus Nabi SAW bersabda, wa inna Allah azza wa jalla idha harama ala qawmin akla syai'in harama thamanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Allah jika haramkan sesuatu, berarti kalau tadi dihukumi narkoba itu haram, berarti jual belinya juga haram. Terus Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram, sekalipun si penjual tidak mengetahui bahwa si pembeli akan menyalahgunakannya. Sama seperti haramnya menjual anggur kepada orang pembuat minuman keras. Nah, kalau tujuannya berikan kepada dia, jual pada yang pakai narkoba, gak boleh. Termasuk juga kalau dia tidak tahu kalau itu disalahgunakan, tetap tidak boleh ya, sampai ada jelas kalau dia pakai untuk hal-hal yang boleh saja. Nah, sama seperti anggur, kalau dulu itu dijadikan bahan baku khamar, maka kalau tahu pakai untuk khamar, tidak boleh. Terus dikecualikan dalam hal ini memproduksi dan menjualnya kepada pihak berwenang untuk keperluan medis, maka mayoritas para ulama membolehkannya karena digunakan untuk suatu hal yang dibolehkan, yaitu keperluan medis. Nah, kalau untuk keperluan medis boleh, berarti jual beli untuk keperluan medis yang terkait dengan
narkotik tadi ya itu dibolehkan, namun cuma untuk darurat saja, untuk keperluan medis. Baik, kesimpulannya, jika ada yang punya harta dari jual beli narkoba, maka hartanya harta haram. Sekarang jual beli rokok. Tentu saja yang dikaji terlebih dahulu, bagaimanakah hukumnya rokok. Sekarang dilihat. Tembakau yang merupakan bahan baku rokok mulai dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriah, yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Nah, jadi orang Islam asalnya tidak kenal rokok. Baru masuk di dunia Islam tahun 10 Hijriah. Dibawa oleh siapa tadi? Pedagang Spanyol. Ya, itu tidak ada di negeri Islam awalnya. Jadi kalau tanya di masa Nabi SAW ada rokok enggak? Ada atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Tidak ada rokok. Ya, tidak ada rokok. Jadi itu baru datang belakangan, 10 Hijriah. Sehingga kalau kita mau bahas hukumnya, ya ini hukum belakangan sebenarnya. Bukan hukum ditarik ke masa Nabi SAW. Nah, semenjak tembakau dikenal dan digunakan untuk pembuat rokok, para ulama Islam telah berbeda pendapat tentang kebolehannya. Nah, sekarang ketika tembakau jadi rokok, mereka bersisi pendapat tentang hukum ini. Pendapat pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya boleh. Mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah, kecuali terdapat larangan. Berdasarkan firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah 29. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas permukaan bumi ini halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Nah, kalau dari dalil pertama, ini pendapat yang membolehkan. Sebagian ulama berpendapat tembakau itu boleh, ya, untuk rokok itu boleh, karena asalnya Allah itu ciptakan segala sesuatu itu halal. Namun ada tanggapan. Dibaca. Dalil ini tidak kuat karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman, "Wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. An-Nisa 29. Nah, sekarang itu tadi dalil sudah ditanggapi. Berarti lemah pendapatnya karena ada sisi bahaya, ada nikotin di dalamnya. Dan ini secara perlahan-lahan akan membunuh orang yang jadi pengisap rokok tadi. Jadi pendapat pertama lemah. Sekarang pendapat kedua, ini pendapat yang menyatakan makruh. Pendapat orang Indonesia kayaknya ini, ya. Nah, ini kita lihat. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, karena bau yang dikeluarkan tidak sedap. Ya, bau yang dikeluarkan itu tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan makan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala al-basala wa thuma wal qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adama." Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah dan karat, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Hadis riwayat Muslim. Itu baru makan bawang, bau tidak sedap. Sekarang pertanyaannya, makan bawang boleh atau tidak? Boleh. Namun ketika mau pergi ke masjid baru jadi masalah kalau ada bau yang tersisa. Nah, intinya makan bawang di sini dihukumi makruh dari pendapat kedua ini. Maka akhirnya rokok juga disamakan dengan makan bawang tadi, karena efeknya pada bau. Namun ada tanggapan, jangan senang dulu. Nah, baca. Dalil ini juga tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu, rokok menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, diantaranya kanker paru-paru. Nah, jadi bukan hanya sekadar bau saja di sini efek dari rokok tadi. Ada efek yang lainnya, di antaranya kanker paru
paru. Efek lainnya di situ. Maka berarti pendapat kedua ya lemah. Karena dia cuma pandang satu sisi. Apa dia pandang tadi? Dari sisi bau. Ya, dari sisi bau. Namun kalau konsekuen kalau pakai pendapat ini, coba perhatikan hadis tadi. Pergi ke masjid harus hilangkan ya bau bawang. Maka kalau orang mau pergi, mau pakai pendapat ini ya, mau pergi ke masjid harus hilang bau apa? Rokok. Namun kan prakteknya tidak. Ini mau masuk masjid jadi imam juga masih dia tarik, dia masih siap ininya di depan sana, masih siap itu asbaknya ada di depan. Ya, dia siap dengan itu. Tidak konsekuen dengan dalil ini. Dalil ini konsekuennya adalah konsekuensinya ya, ketika pergi ke masjid bau mulut harus dihilangkan. Berarti ketika tidak pergi ke masjid oh enggak masalah berarti. Makruh. Itu. Namun kalau pergi ke masjid sama seperti bau bawang tadi dihilangkan. Namun ingat ya pendapat ini lemah karena cuma pandang dari sisi bau mulut. Sedangkan efek lainnya masih ada. Terus pendapat ketiga. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini didukung oleh Qalyubi, ulama mazhab Syafi'i wafat. Nah, Qalyubi, ulama mazhab Syafi'i. Jadi ulama mazhab Syafi'i ada yang haramkan. Jadi bukan hanya ini pendapat selain mazhab Syafi'i ini. Ini ada pendapat salah seorang ulama mazhab Syafi'i haramkan rokok. Terus ia berkata, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Nah, terus Ibnu Alan, ulama mazhab Syafi'i wafat 1057 Hijriah. Hasan Huri, mufti mazhab Maliki di Mesir wafat 1015 Hijriah. Al-Buhuti, ulama mazhab Hambali wafat 1051 Hijriah. As-Surun Bulali, ulama mazhab Hanafi wafat 1069 Hijriah, juga memfatwakan haram hukumnya merokok. Nah, ini berbagai mazhab ini ya. Coba lihat. Ada mazhab Syafi'i Ibnu Allan. Ada As-Sanhuri Maliki, Al-Buhuti mazhab Hambali, As-Surun Bulali mazhab Hanafi. Empat mazhab ada ulama-ulama di dalam yang fatwakan rokok itu haram. Terus merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Nah, ini kalau punya kekuasaan kayak gini nih. Yang merokok dikenakan sanksi. Terus rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Ini ketika masa Khalifah Utsmani. Lagi. Para ulama ini mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Merokok dapat merusak jantung, menjadi penyebab penyakit batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Dan Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya dengan firman-Nya, wala ta'kulu bi aydikum wala tulku bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la dhararo wa la dhiraro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, bagi permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nah, lihat. Dari dua dalil ini yang menunjukkan rokok punya efek berbahaya, dapat membunuh diri sendiri, terkena ayat Al-Baqarah 195, juga sabda Nabi SAW, la dhararo wa la dhirar. Tidak boleh membuat mudarat baik yang memulai ataupun yang membalas. Maka karena rokok itu mengganggu orang lain dengan asapnya tadi, memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain, maka rokok tidak boleh dengan dua dalil ini.
Terus hasil penelitian kedokteran zaman sekarang memperkuat penemuan kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai tipe penyakit kanker, menyebabkan penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran dan juga merusak sistem reproduksi. Pendeknya, merokok merusak seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, seluruh negara telah menerapkan pencantuman peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. Maka sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan fatwa nomor 4947 yang berbunyi, merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Lihat fatwa lazina ya. Pertama, rokok itu haram. Bahan bakunya tembakau, kalau ditanam untuk rokok juga haram. Berarti jual beli tembakau juga jadi haram. Lalu, rokok sendiri tadi bahaya, maka diperjual belikan juga jadi haram. Jadi semua dihukumi haram di sini kalau berdasarkan fatwa Al-Lazna Ad-Da'imah. Terus dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum rokok, maka mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menjualnya. Bagi ulama yang menghalalkan merokok, maka hukum menjual dan mendapat keuntungan dari rokok adalah halal. Dan berdasar pendapat yang terkuat yang mengharamkan merokok, maka haram menanam dan menjual tembakau. Begitu juga haram hukumnya menjual rokok serta keuntungan dari penjualannya merupakan harta haram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama tsamanahu." Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga hasil uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Iya, sering dengar orang berkomentar. Jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung dari rokok? Para petani tembakau, para pedagang, dan para buruh di pabrik rokok. Apakah ulama bisa memberi mereka makan? Nah, lihat. Kalau rokok diharamkan, terus nasib rakyat Indonesia bagaimana? Karena ada petani tembakau, ada pedagangnya, ada buruh pabrik rokok. Terus mereka hidup bagaimana dong? Nah, ini lihat jawabannya di bawah ini. Andai komentar ini berasal dari non-muslim, mungkin permasalahannya tidak terlalu besar karena mereka memang tidak mengerti, tidak mau mengerti bahwa rezeki mereka berasal dari Allah. Yang paling mengenaskan, sebagian umat Islam ikut menindangkan komentar tersebut. Padahal pernyataan ini mengandung keserikan merusak tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa rezeki mereka bergantung kepada rokok, bukan kepada Allah. Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja yakin bahwa Allah semata yang memberi mereka rezeki. Nah, lihat. Orang di sini menyatakan seperti ini enggak yakin kalau yang beri rezeki siapa? Allah. Orang jahiliyah saja tahu kalau yang beri rezeki itu saja Allah. Kalau mereka tidak jual lagi, apa mungkin Allah terlantarkan dengan tidak beri rezeki yang lainnya gitu? Tetap Allah ganti. Maka harus yakin pada rezeki Allah. Jadi pernyataan tadi ini pernyataan yang tidak benar. Terus Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Fasayqulunallah. Ini keadaan orang musyrik, masih yakin Allah yang beri rezeki. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang Quraisy, siapakah yang beri rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Surat Yunus ayat 31. Kesimpulannya apa berarti? Hukum jual beli rokok. Apa kesimpulannya? Ya tergantung tadi pilih pendapat yang mana. Ada berapa pendapat tadi? 3. Apa pertama? Boleh. Kedua? Makruh. Ketiga? Haram. Terus pilih yang mana, bapak-bapak? Hah? Tergantung juga ustaz. Tergantung pengidap apa bukan. Kalau dia pengisap rokok pasti gak akan milih haram. Gak mungkin dia apa fatwakan untuk dirinya sendiri gitu. Oh saya milih haram. Tapi rokok juga gitu. Oh gak mungkin. Pasti kalau dia merokok, pasti dia milih antara boleh atau makruh. Maka pendapat boleh dan makruh jangan sampaikan ke dia. Langsung aja, to the point aja. Haram itu. Ini bukan hanya efeknya bau mulut, namun efek kesehatan dan yang lain yang luar biasa. Nah, kalau memilih haram berarti jual beli. Mulai bukan rokoknya ya, tembakaunya,
Nanamnya dulu berarti ya. Nanam tembakau, jual beli tembakaunya, kemudian beli rokoknya dan jualnya. Berarti warung jual beli rokok gimana kalau gitu? Dihapus. Dihilangkan. Kira-kira bisa untung gak kalau tanpa jual rokok? Pak, bisa untung gak? Ih, tadi sudah diterangkan terakhir tadi itu apa? Siapa yang beri rizki? Allah. Maka kalau rokoknya dihapus, tetap rizki yang lain akan Allah beri. Apalagi ingin mendapatkan keberkahan rizki. Kemudian jual beli yang ketiga yang kita bahas hari ini, jual beli alat musik dan media rekaman musik. Dibaca. Zikrullah, mengingat Allah, merupakan tujuan utama syariat Allah. Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa uqimis solata wa aqimis solata wa aqimis solata inna solata tanha anil fahsya wal munkari wal zikrullahi akbar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Al-Ankabut 45. Nah, di sini ketika ingin membahas jual beli alat musik, Ustaz Irwandi langsung tidak to the point. Pakai pengantar dulu. Kasih hiburan dulu. Ingat zikir itu lebih bagus. Zikir itu tujuan utama syariat Allah. Nah, kan enak dengarnya gitu. Enggak langsung ngomong gitu. Oh, ini enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Namun dia kasih pengantar dulu. Ingat zikir kepada Allah itu lebih utama. Lalu, tentang Al-Ankabut ayat 45 tadi, Qotadah menafsirkan. Zikrullah dan lebih besar. Sesungguh berzikir kepada Allah lebih besar dan lebih afdol dari seluruh ibadah yang tidak disertai zikir. Nah, zikir pada Allah itu yang lebih besar daripada yang lainnya. Terus pada awal masa Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi saat ia berada di lembah yang suci tua, di antara perintah Allah yang pertama kepada Musa yaitu agar ia mendirikan solat untuk berzikir kepadanya. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Toha 14. Dan Allah pencipta manusia tahu benar hal-hal yang membahagiakan jiwa makhluknya. Allah mengabarkan dalam kitabnya bahwa berzikir kepadanya dapat menenangkan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Mengingat begitu pentingnya zikrullah, maka segala hal yang memalingkan manusia dari zikrullah diharamkan. Nah, lihat tuh catatannya. Kalau zikir pada Allah itu penting, berarti segala hal yang memalingkan dari berzikir kepada Allah diharamkan. Lalu Allah menjelaskan alasan diharamkan khamr dan judi bahwa kedua hal tersebut adalah penyebab orang berpaling dari zikrullah. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis solati fahal antum mungtahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr, dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah 91. Dan bila tidak sampai pada tahap memalingkan, sekedar melalaikan dari berzikir, sekalipun hal tersebut tidak diharamkan seperti harta dan anak-anak, akan tetapi Allah tetap menyatakan kerugian bagi pelakunya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, Al-Munafiqun ayat 9. Al-Munafiqun ayat 9.
Allah menjelaskan alasan diharamkannya khamr dan judi itu membuat orang itu meninggalkan zikrullah. Seperti disebutkan dalam Al-Maidah ayat 91 di sini. Inna ma yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha. Setan itu hanya ingin kalian itu jadi bermusuhan dan saling benci. Gara-gara apa? Fil khamri wal maisir. Gara-gara khamar dan perjudian. Khamar buat orang jadi bertengkar. Maisir perjudian kalah, dia emosi bertengkar dengan musuhnya. Wa yasuddakum an zikrillah. Dan akhirnya menghalangi kalian dari mengingat Allah, dari berzikir pada Allah. Wa anis shalah. Kalian juga jadi lupa sholat. Fal antum muntahun. Maka sudah sekarang berhenti saja. Ini karena khamar dan judi. Terus dan bila tidak sampai pada tahap memalingkan, ya cuma sekadar membuat lalai dari zikir. Sekalipun hal tersebut tidak diharamkan, contoh misalnya gara-gara harta, anak buat kita lalai saja. Karena kita tidak bisa berzikir tiap waktu. Ada waktu kita sibuk dengan dunia terus. Maka Allah ingatkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kadang karena kesibukan untuk ngurus ini harta dan anak buat kita jadi lalai. Ah ini enggak sampai haram nih. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Cuma dikatakan merugi saja. Ya, karena kesibukan dunia, buat kita itu jadi lalai. Terus oleh karena itu, Islam mengharamkan alat musik karena dapat memalingkan orang untuk berzikir kepada Allah. Nah, Islam mengharamkan alat musik. Nah, itu di garis bawahi. Alasannya, kita lihat dalilnya satu persatu. Nabi SAW bersabda. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilunal hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamr dan menghalalkan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa kelompok tersebut menghalalkan alat musik. Berarti hukum alat musik adalah haram. Karena itu mereka dicela. Mereka menghalalkan yang haram. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummati husfun wa mashun wa qadhfun. Wa qala rajulun minal muslimina, ya Rasulullah, wa ma tadaka? Qala idza tuharatil qainatu wal ma'azifu wa shuribatil khumuru. Akan terjadi bencana menimpa umatku. Bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan. Seseorang laki-laki bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha harrama alaikumul khamra wal maisira wal kubata. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi dan gendang. Nah, lihat hadis ini yang tadi yang pertama ya. Akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, lantas menghalalkan khamr dan menghalalkan alat musik. Hadis ini menjelaskan bahwa kelompok tersebut menghalalkan alat musik. Berarti hukum asal alat musik adalah haram. Karena itu mereka dicela, mereka menghalalkan yang haram tadi. Juga di sini disebutkan akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan. Wajah mereka diubah bentuknya dan mereka dihujani bebatuan. Seorang laki-laki bertanya, "Kapan itu terjadi?" Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, "Bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum." Apa gara-gara apa? Biduan wanita, alat musik, dan arak diminum. Apa yang terjadi tadi? Terjadi bencana, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dihujani bebatuan. Terus Nabi bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,
Innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisira wal kubah. Tiga hal diharamkan, khamar, judi dan gendang. Terus hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan bencana manakala alat musik dan biduan wanita marak. Hal ini menunjukkan bahwa alat musik hukumnya haram karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana, dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya adalah haram. Karena Allah tidak mungkin menimpakan bencana bila alat musik hukumnya mubah. Nah, karena kalau itu mubah, tentu tidak dikasih musibah, tidak dikasih bencana besar gitu, enggak. Terus berdasarkan teks hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, beberapa ulama menukil kesepakatan ulama Islam akan keharaman alat musik. Ibnu Qudamah berkata, alat musik seperti rebab dan seruling sepakat para ulama merupakan alat untuk berbuat maksiat. Ibnu Rajab berkata, tidak seorang pun ulama salaf yang membolehkan mendengar alunan alat musik, kecuali generasi setelahnya, yaitu dari sebagian ulama Zahiri. Akan tetapi pendapat ulama Zahiri tersebut tidak dianggap. Nah, ada ulama Zahiri seperti Ibnu Hazm membolehkan, pendapat ini tidak dianggap, kata Ibnu Rajab. Terus Ibnu Nujaim berkata, ijma' para ulama akan keharaman nyanyian bila disertai alat musik. Nah, keharaman nyanyian disertai alat musik. Terus dan Imam Nawawi dalam bukunya Minhajut Thalibin menegaskan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Ia berkata, haram hukumnya memainkan alat musik seperti gendang, gitar, seruling, dan juga haram mendengarkannya. Khatib Syarbaini mengomentari perkataan Imam Nawawi dengan ucapan, karena mendengar alat musik tersebut membuat orang terlena, dan Nabi telah bersabda, akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamar, dan menghalalkan alat musik. Ibnu Hajar Al-Haytami juga memasukkan hal ini ke dalam dosa besar. Ia berkata setelah menyebutkan hadis tentang alat musik, teks hadis ini sangat jelas mengharamkan alat musik yang melenakan. Rafi'i dan Nawawi menukil ijma' yang mengharamkan seruling irak dan alat musik yang menggunakan dawai. Dan sangat mengherankan sikap Ibnu Hazm yang membolehkan alat musik yang dimenguti hawa nafsu dan fanatis tidak menentu, hingga ia menghukumi seluruh hadis mengharamkan alat musik dengan hadis palsu. Pendapat pribadi beliau merupakan dusta yang nyata dan tidak boleh diikuti siapapun. Al-Qurtubi berkata, seluring alat musik yang menggunakan dawai dan gendang, tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang keharamannya. Dan saya tidak pernah mendengar pendapat seorang pun ulama yang muktabar dari ulama salaf dan khalaf yang membolehkannya. Nah, berarti di sini juga dikritisi pendapat Ibnu Hazm. Padahal pendapat ini banyak dipakai zaman ini. Namun dikritisi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang notabene adalah backgroundnya mazhab Syafi'i. Terus setelah mengetahui bahwa alat musik haram dan mendengar musik juga haram, maka haram menjual alat musik dengan serta berbagai media rekaman alat musik seperti kaset, CD, DVD dan lain-lainnya yang berisi musik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda ini dipakai terus oleh beliau, wa innallaha azza wa jalla idza harama syai'an harama samanahu. Baca. Sesungguhnya Allah telah bila mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, sanad hadis ini disahihkan oleh Al-Arnaut. Dan keuntungan menjual alat musik serta media rekaman musik merupakan harta haram, harus dibersihkan dari diri setiap orang yang ingin menuju Rabb-nya. Nah, itu kesimpulannya. Sedangkan upah atau imbalan melakukan pekerjaan haram, ya jelas haram. Dan nanti di sini kita bahas selanjutnya, upah jasa memainkan alat musik tadi, upah kontrak profesi sebagai aktor atau aktris, kemudian hukum seni peran. Ya, hukum seni peran itu bagaimana? Allah a'lam, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya biiznillah. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan hadiah dari seorang rekan berupa alat seruling. Dapat hadiah berupa seruling. Terus pindah kota, memberikan hadiah berupa seruling. Iya. Saya enggak apa-apa kan, cuma saya taruh saja. Iya. Terus Ustaz, seruling itu harus saya apa? Dihancurkan. Ya, gimana lagi ya? Ya, cuma bisa jawab gitu saya. Oh, Ustaz ini punya nilai, saya jual mahal nih. Ya, jual masalah kan tadi. Mau diapain coba kalau gitu? Dibiarin nanti ada yang pakai lagi kan? Ya. Itu solusinya itu. Ada lagi? Ya.
Selama tidak seperti nada musik boleh. Iya. Cuma bunyi air kayak hujan gitu kan. Tuk, tuk gitu ya. Enggak masuk. Kita tahu, sudah tahu. Musik itu bagaimana, kita sudah tahu. Nada yang mengasihkan, terlena untuk dengar gitu. Kalau ini enggak, cuma instrumen biasa saja. Enggak masuk dalam itu. Seperti suara angin, gitu misalnya. Enggak masuk dalam itu. Maka kalau ada yang misalnya buat teaser kajian, suara-suara ini ada begitu, ini enggak masalah. Dan orang enggak nganggap juga itu sebagai musik gitu. Ya. Baik, belakang. Apa? Kalau nadanya pakai nada musik, baiknya dihindari, lebih bagus. Nadanya datar saja, tidak pakai nada-nada tertentu begitu. Sama dengan akapela dan sebagainya. Ya. Dihindari lebih bagus. Kalau mau ya cuma sebatas tanpa alat musik saja, dan dia tidak pakai nada-nada khusus seperti layaknya nyanyian-nyanyian yang umum. Ya, seperti layaknya nyanyian-nyanyian umum. Kalau ada kayak gitu ya mendingan dihindari lebih bagus, ya. Enggak, Pak. Di sekolah. Wallahu a'lam, karena sudah masuk sekolahnya enggak bisa jawab lagi saya. Kalau bisa hindari, ya hindari lebih bagus. Kalau nggak bisa, ya bagaimana lagi? Karena dia sekolah itu. Kalau bisa minta sama gurunya, saya yang lainnya sih, saya nggak main alatnya gitu. Saya cuma pelajari not-notnya, macam-macamnya, nggak main langsung, lebih bagus. Kurangi mudarat. Karena mau suruh keluar, bagaimana suruh keluar? Berat. Ada lagi? Ya. Ah, enggak boleh. Enggak perlu buat suasana jadi hening, jadi ini pakai tambah-tambahan kayak gitu, enggak perlu. Berdoa itu biasa saja, doa biasa saja, netral aja gitu loh. Enggak usah dibuat-buat. Tanya tidak serius dalam doa karena terlalu dibuat-buat kayak begitu. Kan untuk membuat orang jadi terharu, ya kan? Jadi hatinya sedih gitu. Akhirnya yang masuk di situ tergantung nanti. Ya, dia pakai nada-nada yang buat orang itu nanti sedih ketika dengar itu. Sebenarnya mungkin dari isi doanya nggak ada pengaruh apa-apa sebenarnya doanya itu. Orang itu jadi tertariknya gara-gara itu sebenarnya. Iya kan? Orang tertariknya gara-gara itu. Apakah kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Kafir? Tidak. Kecuali kalau dia menolak total nama dan sifat Allah. Kalau yang dikritisi keras oleh para ulama, Jahmiyah ini. Karena Jahmiyah itu menolak total. Ya, menolak total nama dan sifat Allah. Kalau Mu'tazilah, ya tidak sampai situ. Asy'ariyah tidak sampai situ derajatnya. Tidak sampai kafir. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua saya berdagang dan menjual rokok. Saya bingung sebagai anak. Apa yang harus saya lakukan agar orang tua saya tidak jual rokok lagi? Sedangkan orang tua saya masih belum... apa ini, mungkin belum pernah, belum peka pada ajaran agama, maksudnya belum tertarik pada ajaran agama. Agak berat memang, karena faktor pentingnya kalau sudah sadar agama. Kalau dia sadar, untuk dinasihati kayak gini mudah. Namun kalau tidak sadar, mungkin faktor duniawi yang kita kasih tahu. Cerita saja, ada yang jual rokok, punya swalayan besar, tidak jual rokok sama sekali, rokok dihapus, malah punya cabang banyak. Ini cuma warung kecil, jual rokok, itu juga warungnya gak berkembang. Cabang gak ada, yang ada nambah utang. Sampaikan pelan-pelan kayak gitu, kayak motivasi duniawi saja dulu. Ya, beritahu, bu ini gak jual rokok namun kayak gini aja, Masya Allah, dagangannya itu laris. Soalnya besar, ya, cabangnya itu banyak, beritahu kayak gitu. Itu lebih bagus. Baru nanti buat dia tertarik untuk memahami agama dengan baik. Kebetulan minggu lalu, saya tidak hadir kajiannya, bagaimana hukumnya membelikan mainan robot-robotan yang berbentuk orang.
untuk satu anak, dua untuk koleksi tidak untuk dipajang, tiga untuk koleksi untuk dipajang. Yang ketiga untuk dipajang tidak boleh. Untuk koleksi kalau diincar barangnya, maksudnya barang ini jadi pokoknya karena dia tertarik pada wujud barang ini. Ya. Ini bukan untuk mainan anak berarti. Maka tidak boleh. Dia cuma koleksi saja. Misalnya dia sudah besar namun sejak kecil dulu dia biasanya koleksi Spider-Man. Ya, patungnya. Ya. Saat ini kan tidak butuh untuk dia mainan. Maka jadi masalah. Namun yang pertama tadi untuk anak, nanti sama dengan hukum boneka masih boleh. Dan jual belinya juga masih boleh. Karena sifatnya untuk anak-anak saja. Ustaz, Ibnu Sina itu apakah sesat? Para ulama nilai Ibnu Sina itu bukan sekadar dia itu pakar kedokteran, bukan. Namun dibalik itu dia punya pemahaman lain. Taruhlah dia pakar dalam masalah ini, namun tolong tidak dihapus pemahaman dia yang keliru dalam beberapa hal. Ya, nanti bisa telusuri lebih jauh tentang Ibnu Sina ya. Saya lupa secara detailnya. Namun dari sisi pemahaman dia pemahamannya menyimpang. Boleh tidak membaca buku-buku dari Ibnu Sina? Cuma sekadar ilmu kedokteran. Ya, karena dia sampai nanti kalau tidak salah ini menihilkan Tuhan nantinya di sini. Ustaz, bolehkah baca buku-buku tasawuf dan filsafat? Nah, cenderung Ibnu Sina ini pada tasawuf dan filsafat. Apa hukum baca hukum tasawuf dan filsafat tadi? Baiknya tidak dibaca buku-buku tersebut. Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh jika kita menerima pesanan makanan dari non-muslim, sedangkan pesanan makanannya itu untuk acara keagamaan mereka? Kalau beli untuk makan siang biasa, boleh. Namun kalau sudah ada pemesanan, itu untuk acara keagamaan mereka, ritual ibadah mereka, tidak boleh. Termasuk juga dia pesan plus buat kotak, situ bertuliskan selamat untuk acara keagamaan mereka, juga tidak boleh. Ya, nanti hasilnya tidak berkah dan masuk jual beli yang masalah karena loyal pada non muslim kaitannya dengan agama mereka. Namun kalau netral dia nggak kasih tahu apa-apa gitu, cuma beli makan saja, kita nggak tahu nanti dipakai untuk ritual apa gitu, kasih saja nggak apa-apa. Ya, kasih nggak apa-apa, layaknya bermuamalah dengan yang lainnya. Dia beli untuk makan siang, beli untuk makan malam, boleh. Namun kalau sudah kaitannya dengan ritual ibadah, sudah tidak dibolehkan. Wallahu a'lam, itu yang kita bahas untuk kesempatan sore ini. Mudah-mudahan manfaat. Kesempatan berikutnya insya Allah tentang tadi kaitannya dengan kontrak musik, artis, dan seni peran. Hukumnya itu seperti apa nanti insya Allah akan dibedah dalam buku ini. Demikian yang kita sampaikan untuk sore ini, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan Allah membersihkan kita dari harta-harta yang diharamkan dan kita dicukupkan dengan yang halal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.